Perjalanan dari rumah ke tempat PKL. Jadi tiap hari itu kita tiap udah sebulan dari arah mana sih? Jadi kita dari naik bis jalan tiap hari ke capek. Oke, sarapan dulu ya. Iya. Yoi. Sekarang kita udah nyampe di gedung belakang RRI. Ayo kita kesana. Yoi. Suara dulu biasanya. Hah? Ngomong. Oh, iya. Berangkat jam 5:30. Ya, gue udah nyampe di sini jam 8. Gue kesini tuh benterin mobil, naik bis sama naik busway. Yeah. Gue pakai angkot dulu, baru abis dari angkot gue lanjut naik Transjakarta. Angkot, terus abis itu naik bis, nyampe, udah. Motor, angkot, bis. Dari rumah sih bis. Kegiatannya itu ada ngerakit komputer, ngedesain, sama editing video. Nyalain wifi. Kegiatan yang pernah gue lakuin, salah satunya di sini ada capture video. Bikin-bikin intro di After Effects, bikin-bikin desain. Kegiatannya capture video, burning, install, banyak lah. Kita di sini di RRI dapat pembimbing bernama Kak Daus. Kadaus, Z-nya 4. Bisa diajak bercanda, baik, tidak sombong, rajin. Simple orangnya. Baik, terus ngertiin sama kita-kita yang masih PKL. Kadaus orangnya asik. Pengalaman di RRI banyak sih, bikin desain, ngedit video. Gue disuruh mainin kamera di studio yang kapasitasnya semi private ya, dan langsung live stream ke YouTube. Bisa ketemu sama menteri. Gue bisa ngeliat studio yang ada di sini ya. Biasanya kan gue ngeliatnya di TV.
dapat foto bareng sama artis. Dukanya kalau lagi nggak ada kerjaan, lagi nganggur. Sukanya ketemu banyak artis. Dukanya nggak ada yang muda. Waktu dapat kerjaan, dukanya nggak digaji. Sukanya itu dapat ruangan yang ber-AC. Kalau dukanya nganggur. Orang-orangnya santai ya, dan mungkin beberapa tahun ke depan perlu regenerasi. Tua, jadul, terus proklamasi lah. Tua. Nah ini sih sarananya ya, kayak lift tuh kan ke, apa sering rusak. Kan tahu di sini orang-orangnya tua gitu. Jadi lu sebelum masuk KRL itu lu harus tahu lu mau apa, tujuan lu mau PKL di sini itu apa, lu harus tahu semuanya tentang RRI. Buat adik-adik kelas yang mau PKL di sini sih, sebelum datang ke RRI pastiin punya ongkos. Yang pasti lu harus bawa guru pendamping, kalau enggak bakalan diterima. Buat kalian yang mau masuk ke tempat ini, jangan berangkat sendiri, tempatnya jauh. Untuk awal kalian datang, persiapin untuk mengenal RRI terlebih dahulu. Dan ya, ya. Siap-siap duduk dulu. Kita dari SMK PGRI 1 Kota Tangerang. KL di RRI hampir sebulan. Malah udah sebulan, udah sebulan. Apa aja kegiatan yang kita lakuin nih? Ini hari pertama sih kayaknya. Pertama emang enggak ada kerjaan sih hari pertama mah ya. Ya biasa lah. Iya. Nah, tiba-tiba kasih kerjaan. Kerjaannya ngebongkar. Ini dulu acara. Oh, PTK. Iya, PTK. Kita jadi teknisinya ibaratnya. Kita jadi panitia. Jadi kita kayak kru-kru di belakang kamera gitu kalau di TV, kalau di radio di belakang mikrofon. Ditempatin di ruang multimedia, teknisi multimedia. Ini nih. Ya, ini ruangannya. Berantakan kan? Sehari-hari kita di sini. Mulainya. PKL ini benar-benar enggak mulus ya. Ceritanya banyak. Mulai dari kita kayak enggak diterima di sini, kayaknya sih bukan enggak diterima. Jadi persyaratannya itu kita enggak memenuhi syarat. Iya, syaratnya itu kan harus ada guru pembimbing. Terus pembimbingnya tadinya ogah-ogahan datang ya? Iya. Bukan ogah-ogahan sih, istilahnya mungkin gimana? Malas gitu Jakarta itu. Iya. Jadi ya gitu ada membawa alasan keadaan, iya. Membawa keadaan yang enggak bisa kita rubah, dibelok. Iya. Jadi di situ kayaknya stres, Pak, gitu. Jadi kita antara kita mau lanjut sama stop, tapi karena keinginan kita yang kuat, niat yang inilah bulat. Jadi nah, iya. Karena gengsi gitu ya. Iya, karena ada gengsi juga, karena udah cerita sana sini. Gua mau di RRI. Kalau sampai enggak masuk, malu. Ya, gitu. Jadi kita di sini juga awal juga emang enggak mulus-mulus amat, terus pas udah mulai kerja kita udah senang, pas pertengahan pas kita kumpul-kumpul sama teman yang lain digaji, kita enggak ada sedihnya. Senangnya kita mau artis mulu tiap hari. Kalau yang lain itu kerjanya bukan kerja apa ya? Apa sih? Kerjanya monoton gitu-gitu doang. Kerjanya ya enggak sesuai jurusan. Iya. Terus tapi dapat duit. Kalau kita dapat ilmu, Kita belajar ikhlas. Iya, belajar ikhlas. Naik lift tiap hari, jarang kan di PG. Iya. Apa diomelin gara-gara main di tombol lift. Nah, dia nih. Nih biangnya. Tuh. Ya pelajaran banget lah buat kita gimana apa? Berjuang sendiri, nyarinya juga sendiri, karena ditanya dari siapa ya kita sendiri gitu kan. Pertamanya sih ngelihat orang-orang sini kayaknya jutek ini. Tapi setelah kita udah lama di sini ternyata enak-enak orangnya, enggak ada. Mungkin karena orang tua ya, kayak emak bapak kita sendiri lah. Terus mau bilang makasih juga buat teman-teman di RRI yang udah nerima pakai di sini, terutama Bu Buning udah baik banget sama kita ya. Open banget lah. Terus buat Kadaus, terutama tuh guru pembimbing kita yang udah ngebimbing kita selama di sini.
Terus buat Pak Margono yang udah mau support datang ke sini buat support anaknya biar bisa PKL di sini, thank you very much. Kak Dino nih. Terima kasih Pak. Udah diajak. Kak, dia udah diajak ke mana? Saya doang. Iya, dia doang. Studio DAB. Studio DAB yang kualitasnya juga studio semi private. Ya udah enggak usah dihitung lagi sih. Terus terus buat Pak Bakti. Pak Bakti ya. Makasih ilmunya. Terus buat maaf buat kesalahan-kesalahan yang kita buat maupun disengaja, yang enggak disengaja. Semoga makin maju RRI. Semoga. Sekali di udara. Satu, dua, tiga. Sekali di udara, tetap di udara. Go. Before now.